mau racik umpan di pinggir kolam langsung, Pak ya. Ini target nih, kita target ikan lele, Pak. Semalam tuh dengan umpan itu, wah ada pesta, Pak. Pesta banyak nih, Pak. Umpannya apa, Pak? Wih, mana? Nah, kayaknya mantap nih, Pak. Masih dikit. Sekian. Nanti ini, Pak. Ini apa? Ini namanya ulat sagu, Pak. Ini targetnya buah-bu nanti, Pak. Oke. Terus nanti yang kedua itu kita ada umpan apa lagi, Pak? Cacing. Pakai ini, Pak. Itu Pak, ditinggalin. Itu esennya si bocah ajaib, Pak. Yang viral tuh di YouTube itu. Hah? Oke lah, kita langsung rakit aja, Pak. Racik aja, Pak. Yang ini. Jadi masukin telur dulu, Pak ya. Hah? Nah, itu baru dipotong-potong ya, Pak ya. Kepalanya dulu, Pak. Ada yang tajam tuh, Kak. Ada yang tajam. Kepalanya dulu diter. Nah, itu. Cuma dipotong jadi dua ya, Pak ya. Padahal gendonnya besar-besar loh. Ini kalau seperti itu ulam, gendon, terus apa lagi, Pak ya? Ini berapa? 7 tetes dulu ya, kita tes ya. Oke deh. Gacor. Itu udeg. Gila, udegan di mana? Nah. Spes toh. Oh, letik iki lho, jam sawit kampas. Kan yang kedua ini, Pak. Ini racikan yang kedua ini. Berarti yang punya anak ajaib itu ya, yang lagi yang viral itu ya. Tapi kocok dulu enggak, Pak? Ini cacing sampah yang kita cari kemarin, Pak ya. Oke. Baunya. Oke. Lanjut. Barusan putus ya. Saya nggak sempat kerekam, putus pula. Terpaksa nih ganti reel dulu ya, Pak ya. Langsung lep lu, Pak. Mantap enggak? Langsung lep barusan. Biar nutingnya fokus jadi satu. Wah. Moncel dua kali, foto sekali, gila. Ah, itu diparanin ya, Pak. Nanti tunggu dilep gitu, Pak ya, jangan langsung ditarik, Pak ya. Lele masalahnya. Mau ngeracik apa, Pak? Umpan ikan lele. Ya. Umpan ikan lele dengan apa tuh?
itu kayaknya kecoa, Pak. Kecoa batu. Kecoa batu. Kalau orang sebut menje atau terlak itu, Pak. Iya, aku tahu. Wah, itu kabar-kabarnya gacor buat itu lele, Pak. Baru nanti dicampurkan situ, Pak ya, untuk cocolannya ya, Pak ya. Oke lah, yuk kita racik. Nanti itu cocolannya ya, Pak ya. Rasa udah hanu pak, baru masukin. Semuanya? Enggak, satu aja, satu nanti masukin. Ikut curunya ya. Nah, itu maksudnya kayak gitu pak ya. Oh, baru tadi kecocokan pak ya. Wih, ini kayaknya ya mantepnya ini pak. Kayaknya nanti gacor. Oke deh, Pak ya. Kayaknya sudah rasa cukup lah ya untuk racikannya ya. Kita langsung ke pemancingan. Cekidot.